new normal atau tatanan hidup baru segera diberlakukan. Sehingga semua pelayanan umum mulai aktif kembali dan masyarakat kembali beraktivitas seperti biasa. Dengan tetap mematuhi protokol COVID-19. Mulai dari memakai masker, menjaga jarak aman, rajin mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Kondisi ini diharapkan dapat membangkitkan kembali ekonomi rakyat yang memburuk akibat terdampak wabah COVID-19, termasuk di sektor objek wisata. Berikut cuplikan wawancara dengan pengelola wisata Pantai Garden Kaur Surfing Family, KSM, Timo Pramulia di Pantai Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Kamis 11 Juni 2020. Kita selaku komunitas surfing dan pelaku pariwisata surfing di sini ini, harapan kita adanya dibukanya kembali new normal ini, saya harap wisatawan lokal dan mancanegara itu kembali normal, datang kembali, tapi dengan persyaratan yang sudah disepakati dengan pemerintah dan aturan-aturan yang sudah diberikan pemerintah pada kami, seperti yang sudah ada aturannya itu. Jadi situasi yang ada di sini kembali seperti kehidupan baru seperti biasanya. Untuk fasilitas sendiri di wisata kita apa? Kita menyediakan fasilitas ini seperti ada taman wisata, dan untuk adik-adik yang ada keinginan untuk belajar surfing atau selancar air, teman-teman di sini siap mengajarkan. Untuk biayanya sendiri itu kita sekali. Biaya di sini swadaya, Bang. Swadaya. Kita nggak ada patokan, tapi untuk parkir ada, untuk biaya perawatan, kebersihan di sini, cuman itu aja. Untuk minum-minuman sendiri apa aja? Untuk minuman di sini dari masyarakat lokal kita kasih space di sini nih untuk berdagang, dan untuk anak-anak ini ada kelapa muda murni dari petik dari desa Pengubayan. Harapan dengan new normal, kembali ke new normal tadi, harapannya bisa kembali seperti semula dan masyarakat pariwisata mancanegara maupun lokal bisa kembali lagi ke Kabupaten Kaur gitu ya. Masyarakat wisatawan lokal dan apalagi yang mancanegara sangat menunggukan situasi new normal ini. Mereka sekarang saja mereka sudah mulai berdatangan ke sini. Sudah ada 3 peselancar dari Spanyol yang datang ke sini. Oke, terima kasih. Terima kasih Ujang Tamarozi, Radar Kaur Bekabar.